Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hai Bapak-bapak sekalian, jemaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita syukuri bersama kajian kita bisa kita lanjutkan kembali kajian bulanan ya. Pikir-pikir ini setahun 12 kali ketemu. Ini memang seperti apa ya? Membayangkan apa itu makna pertemuan dan perpisahan. Ya, karena hidup kita ini enggak jauh-jauh dari pertemuan dan perpisahan ya. Sehingga kalau kita ingat bahwa ketemu kita ini tidak cukup sering ya. Dalam waktu sebulan itu segala macam peristiwa sudah bisa banyak terjadi. Ya, apakah kelahiran, kematian, pernikahan dan semuanya bisa terjadi dalam waktu yang cukup lama ini, sebulan. Perubahan-perubahan juga pasti akan banyak terjadi ya. Oleh karenanya mari kita saling menasihati, berwasiat supaya Allah istiqomahkan kita ya dalam iman, dalam Islam ya, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir zaman di sebutkan salah satunya asbahna mukminan wa yumsi kafiron ya. Ada satu fenomena nanti itu pagi dia beriman, sorenya sudah kufur. Ini kan penggambarannya, jangan dilihat jamnya tetapi betapa cepatnya manusia bisa berubah ya. Sehingga kehadiran kita di dalam sholat berjamaah ya, di dalam majelis ilmu ini merupakan bagian dari ikhtiar upaya kita untuk menjaga, merawat, mengokohkan iman kita, Islam kita dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita kitab Ibanatul Ahkam. Memasuki hadis yang ketiga. Ngeres Bang ya? Hadis ketiga. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatimin. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun. Ini kalau letterlocknya begitu, kalau bahasa gampangnya tak ada satupun
yang bisa menajiskan air yang suci itu. Tapi ini jangan diputus, karena ada lanjutannya, illa, nah kecuali ya, kecuali ma ghalaba ala rihi, kalau ada sesuatu yang bisa mengubah air itu, ya berubah apanya, yaitu rihihi, yaitu baunya, ta'mihi, rasanya, launihi, warnanya, bau, rasa, dan warna. Nah, ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tetapi hadis ini didhaifkan oleh Abu Hatim. Nah, di sini perlunya kita ini pertama, sebelum saya masuk pada syarahnya, bahwa ungkapan-ungkapan di dalam Quran dan Sunnah, dalil-dalil itu perlu kita lihat secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh. Karena kalau kita potong-potong, kita putus-putus, itu pertama bisa berubah maknanya, menyimpang dari arti yang sesungguhnya dimaksud itu bagaimana, ya, bahkan bisa kebalikannya. Kalau yang legendaris adalah surah Al-Maun, ya, ini, tapi saya hanya dengar-dengar saja. Ya. Dulu kalau zamannya komunis merajalela itu mengutip surah Al-Maun juga, yaitu apa? Fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat, titik, udah gitu aja. Ini ayat ini, ya, jadi jangan sampai sholat, karena sholat itu bikin celaka. Nah, gitu contohnya begitu. Nah, ini juga sama, kita membaca hadis ini, innal ma'a la yunajisuhu syai'un, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Duh, berarti mutlak dong, maksudnya bukan begitu, itu ada illanya, ya, kecuali, ya, maksudnya apa? Ya tidak mutlak, kalau sudah berubah bau, rasa dan warna, maka yang enggak suci lagi gitu. Lebih lanjut lagi kemudian Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala mengutip hadis dari Imam Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u tahurun," air itu suci dan mensucikan. Tahur udah kita bahas kemarin, yaitu artinya tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Arti dari tahur itu adalah tahirun mutahhirun. Tahirun maksudnya zatnya itu suci, mutahhirun maksudnya bisa dipakai untuk bersuci. Illa kecuali in taghayyara rihuhu, kecuali apabila berubah rihuhu, yaitu baunya, au ta'muhu ataupun rasanya, au launuhu ataupun warnanya, binajasatin, dengan barang najis, yang kemudian tahdusu fihi, yang masuk, ya, yang bercampur di dalamnya. Jadi di sini ketidaksucian air itu yang kemudian sebabnya karena berubah bau, rasa dan warna itu, apabila bau, warna, rasa tersebut adalah barang najis. Misalnya jenengan lihat sungai itu tabiat asalnya namanya berasal dari mata air, maka pasti jernih. Nah, kalau kena hujan, butek, itu najis enggak, Pak? Air sungai itu. Kalau warnanya menjadi coklat itu, najis enggak? Kalau dilihat secara hukumnya, kita lihat dulu yang membuat warnanya menjadi coklat itu karena apa?
apa biasanya Pak? Kalau musim hujan karena apa? Bercampur dengan tanah. Nah, sekarang pertanyaan tanah itu najis enggak? Ya enggak najis. Tanah tidak najis. Jadi kalau misalnya air sungai itu kita sebut keruh, keruhnya itu adalah karena derasnya aliran air yang membuat sebagian tanah yang sebelumnya itu diam menjadi ikut, ya, sehingga warnanya menjadi coklat kalau dilihat dari kejauhan. Maka warna coklat itu adalah bukan warna yang membuat najis karena tanah, ya gitu misalnya. Nah ini penerapannya contohnya begitu, karena jelas sekali yaitu binajasatin, yaitu yang berubah warna rasa bau itu adalah manakala sang perubahnya itu adalah binajasatin, yaitu barang najis. Baik, bagaimana al-makna al-jamali, yaitu pengertian umum dari hadis ini. Ya tanajjasul ma'ul katsiru idza waqa'at fihi najasatun wa ghayyarat ahadu awsafihi asalah satu. Jadi air yang banyak ya itu bisa menjadi najis ya, terkena najis itu apabila ada pada air yang banyak itu najis, barang najis, yang barang najis tersebut yaitu mengubah salah satu dari tiga sifat itu, warna, rasa, dan bau. Jadi bukan gak harus tiga-tiganya, tetapi salah satunya saja itu sudah mengubah ya menjadi najis. Wal muradu bil awsaf, ada pun yang dimaksud dengan sifat-sifat air itu yang mengubah tadi adalah al-laun, yaitu warna, wa ta'mu, kemudian rasa, wa rihu, dan bau. Tiga itu. Wa yu'tabar wa yu'tabarul ma'u tahiran mutahiran idza lam taghayyara an-najasatu ahada al-awsafi. Adapun air itu tetap dikatakan suci dan mensucikan apabila yaitu barang najis tidak mengubah salah satu dari tiga sifat itu, warna, rasa, dan bau. Ya, jadi ini kaidahnya begitu Bapak sekalian. Kaidahnya tentang pembuat air enggak suci itu adalah barang najis plus barang najis tersebut adalah mengubah warna, rasa, dan bau. Dan tiga sifat itu tidak harus semuanya, bisa salah satu saja, warna saja, bau saja, atau rasa saja. Nah, itu. Baik. Analisa at-tahnidul lafdi, analisa lafal-lafal. Ghalaba 'ala rihi wa ta'mi wa launihi, yaitu mengubah warna, bau, warna dan rasanya. Maksudnya adalah al-muradu taghayyara ahadu hadil awsafi la jami'aha. Maksudnya adalah meskipun disebutkan tiga-tiga sekaligus menggunakan ataf, wau atafnya itu pakai wau dan ya. Namanya dan itu kan berarti kan gabungan ya. Kalau letter-nya misalnya warna dan bau dan rasa, berarti kan tiga itu kalau menyebut menggunakan kata wau, beda dengan au, misalnya rihuhu au ta'muhu au launuhu, maka itu artinya atau. Tetapi dalam pembahasan mengenai makna wa di dalam hadis ini bukan dan tetapi atau. Jadi ini urusannya ulama nahwu ya, kita ngikut saja ya. Jangan dikembalikan kepada dan. Sama dengan contohnya Bapak, contohnya kalau yang mirip itu di dalam Al-Qur'an, contohnya apa?
Fangkihu ma tabalakum minan nisa. Nikailah perempuan yang kamu senangi, yaitu apa? Masna wa sulasa wa ruba'a. Kalau letternya apa? 2 dan 3 dan 4. Jumlahnya berapa, Bang? 9. Gitu kalau pakai masna artinya 2, sulas artinya 3, ruba 4. Jadi kalau sambungnya apa? Wa, berarti 2 dan 3 dan 4 dijumlah sama dengan 9. Padahal maksudnya adalah 2 atau 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dinu fawa hidatan. Nah, kalau enggak mampu ya satu saja. Nah, gitu. Jadi ini penggunaan kata wa, sekali lagi jangan selalu diartikan dan yang maknanya adalah penggabungan. Maksudnya adalah harus kesemuanya. Nah, itu contohnya. Tapi juga enggak semuanya wa itu sifatnya adalah atau, tapi juga yang betul-betul dan seperti yang kita pahami selama ini. Baik. Binajasatin yafhamu minhu annau lau tagoyaro bitohiri bitohirin kama in waroda fa innau layunajisu bal huwa tohirun guyurmu tohirin. Nah, maksudnya terkena barang najis itu dipahami yufham minhu, dipahami dari apa air tersebut, yaitu bahwa apabila lau tagoyaro bitohirin, yaitu apabila mengubah yaitu kesucian dari air itu ya, tetapi dia itu tidak menjadi najis walaupun berubah itu tidak menjadi najis, tetapi yaitu ghoiru mutahhirin, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Terus bagaimana kalau berubah warna rasa bau? Apa harus dibuang? Ya tidak begitu. Dia hanya maksudnya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Gitu saja. Bukan berarti air itu najis. Gitu maksudnya. Ya, terus dipakai untuk apa? Misalnya yustamanu fil adat min aklin wa syurbin la fi al ibadati min wudu'in wa guslin. Berarti air yang banyak yang terkena barang najis kalau berubah warna rasa bau itu hanya tidak bisa dipakai untuk bersuci saja, misalnya untuk wudu atau untuk mandi janabat dan sejenisnya. Adapun untuk makan minum ya itu dibolehkan ya, bukan berarti itu dilarang secara keseluruhannya. Tahdusu fihi, maksudnya taskutu fihi, maksudnya barang najis itu ada di dalam air yang suci. Nah, kemudian do'afahu, maksudnya hadis itu dilemahkan, didoifkan oleh Ibnu Hatim rahimahullah ta'ala, liannahu min riwayatin Rustin bin Sa'ad, waqad kana rajulan salihan fi dinihi fatrakathu ghaflatus salihin. Dilemahkan oleh Ibnu Hatim karena perawi, salah satu perawinya namanya Rustin bin Sa'ad, itu dulu adalah seorang yang soleh, sebelumnya orang yang soleh, tetapi di akhir hayatnya beliau ini ghaflatus salihin. Maksudnya ya bahasa gampangnya gila, ya bahasa gampangnya gitulah. Sehingga itu dilemahkan. Nah, yang tidak disebutkan di sini adalah saat beliau meriwayatkan hadis-hadis ini, beliau ini posisinya pas yang mana, kan gitu ya. Kan enggak bisa kita katakan apa namanya? Jatuhnya ketidakpercayaan kita pada orang itu, pada informasi atau pada apalah gitu, itu dilihat hanya akhirnya ya. Misalnya
waktu beliau menyampaikan hadis ini pas beliau masih sihat wal afiat, belum jatuh sakit, kan berarti kan bisa dipercaya kan gitu. Walaupun kita nggak bisa memungkiri bahwa beliau ini memang di akhir hayatnya terkena penyakit gila misalnya, sehingga ya pas waktu gila aja nggak mungkin bisa dipercaya lah kalau dia meriwayatkan sebuah hadis. Nah itu yang nggak disebutkan. Karena itulah bisa jadi, saya katakan bisa jadi, kenapa Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala itu tetap mencantumkan hadis ini meskipun didhaifkan oleh Ibnu Hatim. Jadi pencantuman hadis ini oleh Ibnu Hajar Asqalani itu atas dasar tahunya beliau, Ibnu Hajar maksudnya, bahwa hadis tersebut didhaifkan oleh Ibnu Hatim. Nah itu namanya ulama itu jujur begitu Pak ya. Ulama ini jujur. Maksudnya amanat pada ilmu, pada ulama itu jujur. Kalau ada yang melemahkan, dicantumkan. Padahal ini kalau mau bicara mengenai pencitraan kan merusak skenario penjelasan ya. Nah, kalau ternyata hadisnya dhaif, itu kan sama dengan meruntuhkan nilai dari dalil yang dikutip kan gitu. Tapi beliau tidak mengapa. Ibnu Hajar tidak mengapa mengutip hadis yang didhaifkan oleh ulama hadis yang lain gitu, maksudnya gitu. Sekaligus apa? Karena itu juga bagian dari keyakinan seolah Ibnu Hajar ingin mengatakan iya Ibnu Hatim mendhaifkan, tetapi menurut saya ini tetap bisa dipakai. Gitu maksudnya. Nah, ini itulah dinamika keilmuan para ulama itu seperti itu ya. Jadi karena keikhlasan dan kejujurannya itu tidak khawatir dengan citra, tidak khawatir dengan nanti runtuh bangunan hujahnya, enggak khawatir. Karena urusan mendhaifkan hadis itu juga dalam ilmu mustalah itu tidak juga selalu seragam ya, tidak selalu seragam. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan ya. Itu adalah karena pertimbangan-pertimbangan yang berbeda antara ulama hadis yang satu dengan ulama hadis yang lainnya, sehingga enggak mengapa. Ada yang mendhaifkan enggak mengapa. Baik. Fiqhul hadis, bagaimana memahami hadis ini? Pertama, satu-satunya nih ya. Ajma'al ulama wala annal ma'a idza waqa'at fihi najasatun fa ghayyarat ahadu awsafihi yakni launuhu wa najasun. Jadi ulama-ulama fikih fuqaha itu ijma' sepakat bahwa yang namanya air itu apabila masuk di dalamnya itu barang najis, yang kemudian barang najis itu mengubah salah satu dari sifatnya, yaitu mengubah warnanya, rasa dan baunya, maksudnya tahu tadi ya, maka air itu menjadi air najis yang maknanya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya apa? Yaitu dipakai untuk berwudu atau dipakai untuk mandi janabat, itu sudah tidak boleh lagi. Nah, dengan penjelasan tadi itu ya, maksudnya sebenarnya hakikatnya itu dia itu hanya ghoiru mutahhirin, tahirun ghoiru mutahhirin, misalnya gitu ya. Tahirun ghoiru mutahhirin menurut penjelasan lafalnya tadi. Jadi hanya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Baik. Nah, ini kalau kita sampaikan, tolong ini masih ada lanjutan nanti pada hadis berikutnya yang keempat ya. Jadi jangan dipegang satu-satunya hadis ini saja, tapi nanti kita juga harus melihat pada hadis yang keempat dan hadis-hadis yang lainnya. Baik. Selanjutnya perawi hadis ini siapa? Yaitu Abu Umamah. Abu Umamah itu adalah Soda bin Ajlan Al-Bahili. Ya, nama aslinya adalah Soda ibn Ajlan Al-Bahili. Jadi salah satu kebiasaan bangsa Arab itu memiliki kunyah, nama panggilan, biasanya pakai Abu.
Abu Umama, Abu Hurairah, ya, itu sebagai panggilan. Nama aslinya adalah Saddah bin Ajlan Al-Bahili. Beliau ini, Abu Umama ini adalah sahabi masyhur, termasuk di antara sahabat Nabi yang terkenal. Berarti juga ada sahabat Nabi yang tidak terkenal. Di mana keterkenalannya? Karena beliau meriwayatkan 250 hadis. Kalau dikatakan meriwayatkan itu, Bapak sekalian, maksudnya beliau itu hafal luar kepala hadisnya itu. 250 hadis, Pak. Itu hafal luar kepala. Nah, beliau termasuk sahabat Nabi yang tidak menetap di Madinah. Beliau bahkan tinggal di Mesir. Jadi urusan merantau, Pak, itu sudah jagoannya umat Islam. Umat Islam itu sudah identik dengan merantau. Jarang umat Islam yang tidak merantau, yang tidak bepergian, yang tidak apa, perjalanan, ya. Makanya kan salah satu yang menginspirasi kita itu mengapa bagi musafir itu sholatnya bisa di diskon, di kosor, bisa di jamak, bisa di kosor, bisa jamak kosor. Itu kan sama dengan motivasi kita supaya kita ini sering bepergian, karena diberikan kemudahan. Karena dengan pergi itulah kemudian kita akan bertambah wawasan kita tentang banyak hal, baik wawasan mengenai apa daerah, wilayah, geografis, potensi alam dan segala macamnya, penduduknya, budayanya, adat istiadatnya, tata cara ibadahnya, arsitekturnya. Nah, itu akan semakin kita beragam menjangkau tempat-tempat di mana kita ini belum pernah melihat atau ketemu, itu akan semakin membuat kita ini terbuka, open mind, membuat pikiran kita semakin terbuka, dan itu sangat bagus, ya. Mereka-mereka yang banyak kaya pengalaman yang beragam biasanya lebih bijak menghadapi atau mensikapi sesuatu. Nah, mereka yang pengalamannya sangat terbatas dan relatif homogen itu yang bahaya. Salah-salah dia kemudian malah terjatuh ke dalam kekakuan-kekakuan yang tidak perlu, ya. Karena apa, ibaratnya kalau zaman dulu apa, seperti katak di dalam tempurung, itu sebabnya. Nah, ini beliau tinggal nih di Mesir. Kemudian beliau ini setelah itu pindah, intaqala ila Homs, pindah ke Homs, dan beliau meninggal di Homs tersebut pada tahun 81 Hijriah. Dan beliau di Homs itu termasuk sahabat Nabi yang akhir-akhir meninggal. Sahabat Nabi yang terakhir-terakhir meninggal di Homs itu adalah Abu Umamah Al-Bahili ini. Masya Allah, ya. Jadi memang perjuangan, ya. Kalau saya bayangkan, kalau kita ini sekarang kan, apalagi di pasca reformasi, ya, di mana pesawat itu juga murah, ya, secara relatif murah maksudnya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi namanya bepergian atau berpindah itu kan mudah. Bayangin, jenengan lihat di Google itu, di zaman dulu naik kuda yang paling cepat, ya. Misalnya dari Madinah ke Kairo misalnya. Nah, itu kan bukan perjalanan yang mudah, juga bukan perjalanan yang pendek itu. Ya, misalnya dari Madinah ke Syam itu 2000 kilo, Pak. 2000 kilo itu adalah dari sini sampai ke Palembang mungkin, ya. Sampai sini sampai Palembang itu naiknya kendaraannya apa? Kuda atau kapal layar. Anda bisa bayangkan gimana itu. Para pendahulu kita perjuangannya luar biasa. Apalagi yang dai yang masuk pertama kali ke Indonesia, Masya Allah, ya. Entah berapa ribu kilometer dari Jeddah ke apa namanya Barus, ya. Kalau di kita ini yang sudah disepakati disebut titik nol Nusantara itu adalah di Barus. Itu pertama kali dai Islam mendarat di bumi Nusantara itu di
Barus ya. Karena Barus adalah pelabuhan internasional sebelum Islam bahkan ya. Maka disebut yang unggulannya adalah kapur, kapur Barus ya. Itu yang dipakai salah satunya untuk mumi pengawet jenazah di Mesir. Itu sudah dari beribu-ribu tahun yang lalu. Itu menurut sejarah demikian. Nah ini kita menghargai, membayangkan itu perjuangannya itu bukan lagi capek atau berat membawa beban, tapi adalah urusannya hidup dan mati. Urusannya safar zaman dulu itu urusannya adalah hidup dan mati. Ngerkoso, Pak, berat ya, sangat berat ya. Kalau dulu haji zamannya naik kapal laut berapa bulan, Pak? Menurut ceritanya para kakek nenek kita itu 3 bulan perjalanannya, bukan di sananya, perjalanannya. Itu bagaimana jenengan bayangkan kambul-kambul selama 3 bulan dalam keadaan, jangan dibayangkan tenang terus ininya, anginnya kena badai, kena ya Allah gitu ya. Terus kapalnya jangan bayangkan kapal feri yang gede-gede, yang ini kapal layar banyak dari apa gitu. Saya ini pernah dari asar, Pak, asar sampai jam 8 pagi naik kapal, bukan kapal namanya, jadi sampan lah ya, sampan yang hanya 3 orang ininya, apa namanya, penumpangnya. Maksudnya 3 orang itu siapa ya? Yang punya, kemudian pembantunya sama saya. Dari Pulau Sapeken, Madura, sampai ke Gilimanuk, negara di Bali. Itu pas kira-kira tengah malam, itu kena badai. Kena badai, motornya mati, maksudnya kena badai itu. Dalam keadaan air sudah masuk ke sampan tersebut, sudah oleng, sudah kayak mau tenggelam. Nah waktu itu ya kita udah pasrah, bagaimana apa namanya, membayangkan banyak hal yang kita bayangkan itu. Terus bayangkan dulu-dulu para pejuang ya, para ulama ya, para dai yang masuk ke Indonesia itu kayak gitu, gimana gitu. Ini saya hanya semalam itu mengalami goncangan kayak gitu. Gimana kalau sampai 3 bulan? Makanya saya walaupun enggak punya datanya itu, saya yakin ada yang tenggelam ya. Ekspedisi itu mungkin ada yang tenggelam, enggak ada yang pemberitaan, enggak ada yang tahu. Di perjalanan habis semuanya, enggak ada beritanya. Saya yakin banyak begitu. Sampailah akhirnya Islam itu masuk ke negeri kita ini. Masya Allah ya. Jariahnya luar biasa. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan, monggo. Gak ada, cukup bang ya. Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau emang tidak ada, mari kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita akan lanjutkan insya Allah bulan depan. Bulan depan belum Ramadan, Pak ya. Nanti Ramadan gak tahu gimana istirahatnya ya, kalau Ramadan. Kita lanjutkan insya Allah bulan depan pada hadis yang ke-4. Baik, demikian. Mari kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.